satu orang per. Jadi sudah digantikan, susu yang sudah dipanaskan tidak sampai mendidih. Terus sama yang perlu kita punya ya harus punya banyak. Kalau ada ringnya, ini bisa dibeli di supermarket. Di yang plain ya, yang awal. Bagiannya 1:4 ya, jadi satu sendok punya minyaknya, tempatnya. Dimasukin apa sih? Untuk pembuatan yogurt prosesnya mudah, tinggal bahan bakunya kita sterilisasi, kemudian kita tunggu dingin. Setelah itu baru kita tambahkan bibit. Nah, bibitnya ini antara 5% saja sebetulnya sudah cukup. Tapi karena kita buatnya di ruangan yang terbuka, jadi kita tambahkan bibitnya sampai antara 10-20%. Untuk menghindari resiko kontaminasi. Di rumah tinggal dikocok, besok baru bisa dikonsumsi ya. Jadi nanti kalau ada yang mau nambahin gula, mau rasa-rasa strawberry atau apa, baik nanti ada testingnya, itu baru bisa. Ya, itu tinggal dikocok. Kalau susu-susu enggak juga di rokok. Apa? Enggak apa-apa kalau kamu suka yang tawar. Kan ini pemanisnya dari gulanya, kita dari buah-buahan.